sekali. Kali ni. Thank you.
Balik, balik, balik. Tadi dah balik dah. Dah makan pun meraihkan kekalahan pasukan Selangor. Tahun ni 2019, inilah first time pergi stadium support Selangor, tapi dikecewakan sekali lagi. Kalaulah ada mambang. Okay, apa pun tahniah kepada JDT pergi ke final. Selangor kena buat sesuatu untuk musim 2020. Okay, banyak kekurangan lagi. Macam mana Wan? Kalau dah ada Bambang Pamungkas. Itu semua legend, dah jadi sejarah dah. Tapi memang lah, saya rasa bila hari ni last game, ramai yang datang penyokong, penyokong berdiria nak penuhkan stadium sebab nampak daripada semangat melawan masa di Johor hari tu. So dengan tiket pun ada offer kan. So memang penuh, stadium penuh. Tapi harapan itu bila kena je 2 biji pada minit ke berapa awal pada masa kedua, ada orang mula balik lah. Itu rasa memang mereka yang bukannya selalu datang ke stadium untuk menyokong, tapi bila ada peluang datang, dia datang. Tapi harapan itu telah dipadamkan oleh JDT seawal pada apa, separuh masa kedua. Minit pertama separuh masa kedua. Jadi dia orang mula balik. Dah lah hujan kan, datang basah-basah. Stadium Shah Alam yang kenangan tu dah 25 tahun. Bumbung ni dah bocor. Kita duduk tadi pun rasa macam duduk dalam pondok yang bocor. Ada je air jatuh detik. China padang pun basah, jadi permainan tu agak slow sikit. Itulah. Penyokong pun tak mengharapkan apa-apa sangat rasanya tadi pun. Dia dah kena tu, terkena gol. So dia orang layan aja. Dia layan lagu-lagu, happy-happy, kopi dangdut lah ada. Tapi akhirnya datang juga para player semua kepada penyokong. Terima kasih ada yang dah dapat, dapat kasut pun, dapat jersey, dapat apa lagi. Itu rezeki dia orang lah. So, itu saja penutup untuk kali ni. Dapatlah jersey baru walaupun di hujung musim. Tahun depan beli yang baru. Okay, jangan lupa subscribe channel Aku Jawel. Apa yang belum subscribe lagi, kali ni vlog pasal bola sepak di Stadium Shah Alam. Okay, majulah sukan untuk negara. Semoga Red Giant akan ada perkembangan yang baik tahun-tahun depan. Player-player baru yang mungkin diambil yang lebih caliber dan boleh memberi bawa setidak-tidaknya berbalik kap lah. Salah satu, mana satu pun dapat menang sampai ke Asia tu lagi bagus lah ceritanya. Apa, tewas kepada pasukan yang yang bagus. Jadi kalau saya rasa kalau lepas pergi final pun bertemu dengan Kedah, sakit jugalah nak menang dengan Kedah. Jadi tahun ni sekadar top 4 atau top 4 saja. Masuk dengan Pahang, dengan Pahang, Kedah, Selangor, JDT. Jadi so antara yang terbaik, okeylah, kita harapan pun tak tinggi sangat untuk Selangor dapat pergi semi final tu. Semangat juara tu kita terangkan kepada pemain. Tahniah semua. Okay, so yeah, okay, itu saja sign off daripada saya di channel Aku Jawel. Jangan lupa subscribe. Terima kasih kerana menonton. Okay, bye. Assalamualaikum.